Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 25 April 2024, kembali saya memberikan informasi. Haji Aspan ST resmi kembalikan formulir pendaftaran untuk Bupati Tebo tahun 2024-2029 di kantor DPC Demokrat Kabupaten Tebo hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa beberapa saat yang lalu itu tim dari Haji Aspan ST calon Bupati Tebo 2024-2029 sudah secara resmi mengambil dan mendaftar formulir untuk maju di Bupati Tebo dari Partai Demokrat. Setelah sekian waktu, maka setelah dilengkapi persyaratan tentunya, maka pada hari ini Haji Aspan sendiri langsung datangi kantor DPC Demokrat yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa agenda daripada Haji Aspan sendiri pada hari ini memang ada dua. Pertama, pada pagi hari tadi beliau datangi kantor PKB Kabupaten Tebo untuk mendaftar dan mengambil formulir. Dan setelah itu perjalanannya dilanjutkan untuk pengembalian formulir di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo pada siang hari ini. Terkait daripada kegiatan Haji Aspan sendiri, maka kedatangannya langsung disambut oleh seluruh kepanitiaan penjaringan yang ada di Partai Demokrat. Kemudian dilakukan seremonial termasuk yakni sambutan dari panitia, lalu sambutan dari Haji Aspan sendiri selaku calon Bupati Tebo 2024-2029. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya langsung menghubungi kawan yang mengikuti kegiatan ini, membenarkan dan menyatakan bahwa semuanya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Admin tentu mengucapkan selamat dan sukses untuk Haji Aspan dan tim yang hari ini sudah menyelesaikan segala sesuatunya di Partai PKB, kemudian juga di Demokrat. Kemarin juga timnya itu melakukan pendaftaran dan pengambilan formulir di Partai Indonesia Perjuangan Kabupaten Tebo. Itu saja, selamat siang. Sukses untuk negeri, salam. Dan formulir pendaftaran dan jaringan calon bupati Insyaallah. Kita berdoa.
Dari calon kepala itu Bapak Haji Asma Kesri, Dr. Yai.